Cio, halo guys, yo, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Balik lagi ke Kapten Tsubasa Dream Team. Tapi gue minta maaf banget guys, karena gue harus lembur sambil ngantor ya. Jadi gue gacanya maaf banget, gak ada facecam. Semoga kalian tetap terhibur ya dengan suara gue walaupun gak ada mukanya. Jadi ya udahlah ya, kita langsung ke gacanya aja ya. Karena kita gak usah lama-lama, kita bakal ke gacanya dan kita bakal lihat videonya dulu. Bunak yang baru keluar ya, Bunak Thailand, Simbrexit Bunak Violence Intercept. Kayak kita bakal gacha Bunak di sekitaran 500 lah ya. Kita cari juga nyari Salina sih sebenarnya sama Matsu ya. Oke, keren sih Bunak ya. Kita lihat notice juga ya. Ada notice apa nih? Kan kita kan udah mau menuju anniversary nih. Ah, regular transfer, campaign, hidden. Oh, udah itu aja ya. Katanya di shop ada menu baru ya, coba kita lihat dulu. Di shop ada formasi kah? Ah, ini balik lagi Dream ke Cup Challenge-nya. Ah, ini tapi formasinya bukan formasi ini ya, formasi EX ya. Oke lah ya. Mungkin ada yang baru di sini event-nya, coba kita lihat dulu. Event baru. Semoga ada event baru sih, soalnya udah bosen parah cuy. Ya baru ini doang. Ini mah udah lama juga cuy. Ya udahlah, kita langsung gacha aja lah ya, karena belum ada info apa-apa nih. Jadi kita langsung gacha aja Bunak Dream Collection ya guys. Ah ini dia. Wah ada regular transfernya. Oh, ini apa regular transfer ya? Ini kayak penipu anjing. Ya udahlah, kita langsung lihat dulu nih. Bunak ya. Jadi Bunak ini kalau kalian bisa lihat ya, di sini dribblenya nggak main-main cuy, 22.000. Ini tujuannya biar ngebully defender apa FW musuh guys. Karena ini udah bagus banget ya, dari segi tackle sama bloknya udah gede banget, dan interceptnya di nerf ya, tapi tekniknya digedein cuy. Jadi to be honest ya, ini Bunak serem banget sih statnya cuy. Ini tackle bloknya gede banget sumpah. Nah ini give everythingnya nggak terlalu ngaruh, 10% down, tapi sebenarnya dari segi raw stat dia udah bagus ya. Dan Violence Intercept 551 momentum. Wanjir. Nah di sini minus 20% stat kalau misalkan dia menang matchup ya. Jadi memang tujuannya ini matchupin FW musuh, hancurin badannya. Habis itu baru dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain kan, minus 20%. Jadi nanti ketika matchup yang kedua, bolanya dipegang musuh, dia minus 20% cuy. Dan di sini dua special skill block, jadi enak banget sih buat ngebully ya. Tapi jeleknya ini yang nggak ada auto intercept, nggak ada recover, nggak ada racun atau apa ya. Menurut gua agak kurang sih. Tapi di sini ada impact dribble 60% stun ya. Ya sebenarnya sih guna nggak guna sih. Cuman menurut gue kayak B aja ya, B aja untuk HA-nya ya. Tapi kalau dari segi raw stat, ini mah mantep banget cuy. Kebayang gak sih lo kalau Gentle statik kayak begini, mati anjir anak orang. Untungnya dia HA-nya di nerf ya, cuman buat ngebully orang doang ya. Ya tapi so far ya oke-oke aja sih ya. Oke, kita langsung gacha aja lah ya. Kita gacha gak tahu deh, semutnya gue aja lah. Sama nanti kita cobain regular transfer guys. Gue penasaran soalnya regular transfer. Wow. Ya kali langsung dapet begini bro. Gue gak enak body nih kalau langsung dapet nih. Ayolah, gak enak banget ini bro. Masa langsung dapet abangku? Oh enggak, enggak, ini gak dapet guys. Ini paling 2 SSR bener kan. Berani menipu-nipu gue anjir nih game. Soalnya backgroundnya berwarna ya. Oke, step 1 bau ya. Coba step 2 guys. Let's go. Nah, tertipu guys. Ya salah, kita dibohongin gitu lah sama Munton ya. Ya, skip, skip, skip. Bau skip ya. Step 3 guys. Let's go. One SSR guarantee. Oh enggak, ini enggak SSR guaranteed ya. Yang SSR guaranteed kan step 4 ya. Ini berarti step 3 tapi dapat nih SSR. Ya, tapi seperti yang gua duga.
aksesornya bukan red up. Cakep banget. Matsuyama enggak tuh. Ya kalau 500 dream ball enggak dapat, skip aja kali guys ya. Ini mungkin ada harapan nih dapat nih. Soalnya background berubah warna pelangi. Harusnya bisa ada harapan sih. Oke, berubah kah? Oh, ada. Tapi gue enggak yakin sih ini bunak sih. Ini bisa jadi antara Matsuyama atau Salinas. Lebih jelek lagi Robson. Waduh, gua cuy. Oh, wow. Anjir. Dapat 2, cuy. Gua enggak nyangka loh. Gua sekali lagi deh buat nyari ininya. Apa sih kartunya itu? Nah, okelah, enggak apa-apa bau. Nah, kita bisa ambil ini. Cuman gue pengen banget sih Salina sama ini ya, tapi enggak usah lah ya. Kita simpan dulu aja deh. Gue just in case nanti gacha Jito lagi ya. Kalau Jito murah dapetin, terus gue mungkin nyari Matsuyama, guys. Nah, ini gue penasaran ini nih. Gue penasaran, guys. Nyobain aja sekali kali ya. Sekali ya. Regular transfer ini apa, Cok? Masya Allah, pembohongan publik, guys. Apa, Cok, bannernya, anjing? Ya Tuhan, dibohongi. Anjir, anjir. Sudahlah ya, karena kita sudah dapat Robson, kita udah cukup puas ya. Tapi sebenarnya emang pengen banget Salina sama Matsu sih. Tapi mungkin nanti aja lah guys ya, karena kalau dipaksain gacha semua, abis dream ball kita, guys. Nanti kita buat apa namanya? Buat Enif kurang ya kan. Ah, ini udah lumayan nih tim ini ya. Tinggal nanti masukin Jito ya. Sebenarnya sih kalau tim Japan belum jadi-jadi banget sih. Ya, nanti gue coba kembangin deh. Oke, berarti segitu aja guys untuk video kali ini. Gimana guys? Kalian gacha nggak nih Bunak sama Jitonya? Langsung tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi sorry banget untuk recordnya, karena gue memang harus lembur. Jadi gue berharap ini bisa menemani kalian ya kontennya ya. Berarti segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa komen di bawah guys, kalian gacha Bunak atau enggak, atau kalian simpen buat Enif, langsung tulis di kolom komentar. Oke, thanks for watching and see you next guys. Bye bye guys ya. つぶしてやる。 腕を上げたな、 翼。 ロベルトとサッカーをするのは本当に楽しいよ。 南米の黒豹とは俺様の。ボールを前線につなげる、それが俺の役目だ。 絶対に俺たちが勝つぞ。 僕もここで負ける気はないよ。 絶対に俺たちが勝つぞ。 僕もここで負ける気はないよ。